kita bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk pembukaan peresmian DPP Ronggolawe Nusantara, Dewan Pimpinan Pusat Ronggolawe Nusantara. Kita akan bersama-sama menyaksikan acara peresmian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadihillahu wa la mudhillalah. Wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Ronggolawe Nusantara Bapak Ahmad Budiono, Bapak Pembina Yang Kalem Om Hani Faroko, Bapak Dodi Naga, Bapak Aji Setiaji, Pak An, dan juga yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak RW, Bapak Ahmad Taufik ya, kalau nggak salah ya. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka peresmian kantor Dewan Pengurus Pusat Ronggolawe Nusantara. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, warga Mustikasari itu belum tahu, boleh kami jelaskan. Ronggolawe Nusantara itu adalah sebuah ormas organisasi masyarakat. Kesannya biasanya itu serem, yang namanya ormas di pinggir jalan, pakai seragam, loreng gitu kan. Tapi kami itu adalah organisasi massa perburuan, Pak. Jadi kami itu diikat oleh kesamaan hobi, yaitu hobi burung. Hobi burung itu orang untuk menghilangkan kepenatan setelah mungkin di area Jabodetabek dengan rutinitas kerja yang padat. Jadi lomba burung itu sarana untuk menghilangkan, kalau orang Jakarta itu stres, kalau saya dari Jawa bukan stres, sutris gitu kan ya. Jadi hilangkan kesan kalau ormas itu serem, karena kami itu kumpulan orang-orang yang hobi burung. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahfud Sulaiman selaku owner dari PT Emot Jaya dan juga ketua pembina dari Ronggolawe Nusantara. Terima kasih kepada Bapak Pembina, Bapak Hani Paroko, dan semua. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RW dan para sesepuh desa Jelat, desa Mustikasari, Bapak Kan, Bekasi. Pertama-tama
Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, berupa nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir dalam acara peresmian kantor Dewan Pimpinan Pusat Ronggolawe Nusantara. Rabbana barikana wa lana billahika rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barika subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat, maslahat. Amin. Dan dilanjutkan di sini kantor Ronggolawe Nusantara, DPP Ronggolawe Nusantara resmi dibuka di malam yang sangat spesial, di malam Nisfu Syaban, di mana amal kita dicatat untuk terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Kantor DPP Ronggolawe Nusantara resmi dibuka, dilakukan oleh Bapak Ahmad Budiono, Ketua Ronggolawe Nusantara. Silakan. Dan akan diserahkan secara langsung oleh Pak Ahmad Budiono kepada Dewan Pembina Pimpinan Bapak Haji Mahfud Sulaiman. Bapak Haji menyerahkan secara langsung Bapak Hani Faruko dan Bapak Budi Indu tanpa batas menyerahkan santunan ini. Luar biasa dari Bapak Jebot, Bapak Hani Faruko yang tanpa batas langsung menyerahkan terima kasih atau sumbangan atau santunan kepada